sih mas. Sebagaimana respon daripada konsep game ini berlaku untuk di Bali ya. Jadi pengen kita pengennya dari sisi pasarnya tuh balance yang untuk budaya Bali sendiri jauh mana? Boleh diulang pak? Iya, jadi respon untuk acara ini sendiri dengan budaya Bali sejauh mana? Oh, untuk Balinya? Iya, ya, dari Bali. Untuk registrasi dari NTT sendiri itu mencapai 300 lebih tim, Pak. Berarti di Bali dan Nusa Tenggara ini responnya cukup baik. Yang dimana menurutku dibandingkan dengan regional-regional lain, kebetulan juga FGID punya tim di Bali, Pak. Kebetulan kita punya tim di sini yang udah kita didik, gitu kan. Dan kebetulan tim kita juga lolos untuk di main event besok, gitu kan. Kenapa saya pilih di Bali? Karena di Bali memiliki potensi dibandingkan dengan regional lain. Saya mencoba pilih Kalimantan, Jabodetabek, dan lain-lain. Tapi Bali menjadi pilihan saya karena banyak atlet-atlet yang lahir dari Bali. Itu mengapa saya pilih Bali, Pak. Mungkin seperti itu. Responsifnya luar biasa sekali. Mau dari game PUBG, Mobile Legends, maupun Point Blank. Karena kebetulan tim dari PES Gaming Indonesia, Point Blank-nya lolos ke acara main event di Jakarta. Itu dunia game juga. Jadi, sangat luar biasa sih untuk responsif game dari teman-teman Bali.